Assalamualaikum, jumpa lagi bersama saya Mariana Ali di Malaysia. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga kabar baik, diberi kesihatan yang baik serta dimurahkan rezeki kita. Amin. Kawan-kawan, video hari ini petik-petik sayur. Kawan-kawan, hari ini saya nak petik terung dekat tempat kawan saya kerja. Semalam saya tanya dia, saya cakap saya nak beli terung dekat awak, tempat awak kerja, boleh tak? Dia cakap boleh, kalau beli dekat situ murah sikit. Lepas tu segar, kan kita petik sendiri. Jadi kalau kawan-kawan nak tahu, tengok video saya sampai habis. Kawan-kawan, kita pergi sekarang, jom. Mana? Mana tuan motor ni? Ha? Tak nampak lelong dengan undi pun. Dalam semak ke? Mana nampak? Kak Lela. Di dalam-dalam semak mana dia nampak? Cuba tanya kak. Kita sudah sampai dekat kebun. Apa tu terung? Ih, cantiknya terung orang. Wih. Ada. Tanyalah. Ini ada ni. Ada orang. Panas. Cantik. Kak Lela mana? Kak Lela dengan Murni. Di sana. Jom. Oh, ujung. Luas mata memandang. Woi! Kak Lela! Ih, cantiknya siapa punya ni? Cina ke Melayu, kak? Melayu? Ya. Besar. Wih, cantik betul. Haa, sana. Boleh kok. Luasnya kebun orang ni. Ada 2 hekar kok. Eh, Kak Miza? Sampai. Ha? Tak sampai. Terung, terung. Pak terung. Pak terung. Oh, sana dah putih dah. Ini dah berkarung-karung dah ni. Itu siapa? Murni. Tu ada orang. Tak nampak orang. Tak nampak. Murni mana? Murni. Oh, ramai juga ni. Ni yang dah petik dah ni. Oh, banyak. Ini kita asing. AB. Ya. Ya, ya. Masa yang kak dulu dia asing. Mungkin belum kok dalam masuk dalam tu dulu. Siapa, itu anak dia. Kalau Rasha ikut ni jadi taman lah. Sibuk nak ikut tadi. Memang seronok lah. Kau ingat taman. Macam dekat kamera Highland kata Rasha. Dia pergi dah ke? Pergi tak, tengok dari belakang sana. Ni. Terung yang ada petik ni cantik lah. Kak Lela boleh beli ke? Boleh beli kat dia sana. Dekat mana? Kat dia sana ada ni. Mana? Bedengar tu ada, tak ada kat bangsa ada. Kat Melayu tu eh? Ya, yang mula-mula. Yang mula-mula tadi tu eh? Oh, itu dia punya ke? Ya, saya nak belilah. Cantiknya terung dia. Sedapnya dibakar ni. Ha, kita sudah sampai dekat kebun terung. Luas mata memandang. Seronok. Seronoknya datang tempat ni ya. Kamera Highland. Ha, kamera Highland. Nak petik sayur lah, nak petik. Nak tolong awak petik sayur. Terung. Cantik betul lah. Cantiknya ni.
Pinjam Kak Miza. Ambilkan juga Kak Miza. Nah, tak ada ni, dia tak menggigit gunting. Satu je. Nah, ambil. Sini. Nah, ambil. Ke. Dah. Oi. Seronok petik-petik ini kawan-kawan, seronok petik terung. Ini manis nih daripada pokok sendiri, kita petik sendiri. Yup. Bakal lepas tu Cica dengar sambal. Sambal tu, sambal belacan. Ni kalau celur kan cepat masak dia bang-bang. Kita petik sendiri sebab kita beli eh. Adik sayang dia orang nak beli adik sayang. Rasa nak bergolek-golek je dekat bawah kok terung ni. Penat. Baru belum ada 1 kilo kita petik dah penat dah. Belum ada 1 kilo kita petik dah penat dah. Kat belakang pekerja dia ni. Ni. Ada ni tak? Ada tempat tak? Ada. Kita tak bawa ni pula ya. Nak hantar dulu kawan-kawan dekat tempat dia. Ditimbang. Kita nak timbang. Banyaknya sana. Letak-letak dekat tanah dulu. Baru dikutik. Banyak dipetik ni ha. Bagaimana muka tu? Menyorok. Menyorok sana. Banyaknya. Ada pula dekat sini eh. Kebun tertutup kita tak tahu. Dibuat macam tu dulu eh. Ni baru dikutik eh. Yelah. Ini ha, panjang ni. Aku nak masak lah. Yo. Yo. Nak beli juga ke? Alah, jadilah ni. Sekali masak. Banyak-banyak tak. Saya banyak terung. Nanti habis terung ni tanam apa pula ya? Kita rehat dulu kawan-kawan sebab penat. Dek, beli dek. Minta plastik dek. 1 kilo berapa? 5. Bolehlah. Akak nak beli 5 kilo. Akak nak 5 kilo. Timbang eh. Kak Miza nak berapa? 5 kilo dah lah. Tak apalah kita campur. Tak apa kita belanja. Rumah 3 orang. Tak apa kita belanja Kak Miza. RM5 je. Satu. Asingkan 5 kilo eh. 5 kilo asing. 1 kilo. Asing. Tak apalah campur nanti ambil je pada Diana. Tahu ke? Dia tak ada pasir kecil kan? Terung. Tapi yang dah petik. Itu akak punya tu ha yang tu ha. Kalau yang anak dicelup yang kecil-kecil Kak Miza. Sedap. Buat ulam pun yang kecil-kecil. Putih tu macam nak tua kan. Yang warna ni eh? Macam kelabu. Kelabu eh? Kelabu.
Belum lagi. Oh, satu bakul tu 30 kilo. Saya nak Kak Lela. Dah. Ada bonus ke? Hey, nak dara. Tak nak balik. Jom kita balik, jom. Duduk rumah makcik. Lek 34. Lubang. Boleh buang kalau nak makan. Kalau kita beli kat pasar lubang. Yang buruk aja. Satu plastik, kau plastik, RM3. Kita minta izin dulu dengan budak-budak ni. Kita minta beli tu. Iya, beli yang murah-murah, beli murah-murah aja tak apa. Beli RM1 lepas tu kau jual RM2, RM3 ke. Orang tak beli lah. RM1. Ah, kita dah dapat dah terung. Berapa kilo ni? 5 kilo eh. 5 kilo. 6 kilo semua. Harga RM5 satu kilo. Banyak ada bonus. Jadi tak rugi beli kat sini. Kebun senang murah. Ha, murah dekat kebun. Ada bonus dekat pasar tak ada bonus. Nasiblah kita tak tahu ada kebun dekat sini. Kalau tahu hari-hari pergi beli. Oh, lada. Yang hari tungkau petik lada dekat mana pun ni? Dalam mesin. Oh, dia lagi penat pada terung. Sebab kecil-kecil kan. Oh. Okeylah nak baliklah ni. Jom panas. Balik panas. Baliklah mu ni. Baliklah dulu. Baik-baik kerja ya. Balik dah. Nak masak. Alhamdulillah, inilah hasil dari kebun tadi. Saya kutik sikit je, tak tahan, gatal. Saya beli 5 kilo. Baru RM25. RM5 satu kilo. Tapi ada bonus lah ditambah. Tak rugi beli macam ni. Nanti bagi sikit kawan-kawan. Sebab kalau saya seorang aja tak habis. Bagi kawan-kawan, lepas tu bagi suami bawa pergi laut nanti. Terung ni tahan lama. Tak dekat peti sejuk tahan lama. Okeylah kawan-kawan, nanti kita masak, tak tahu nak masak apa. Ha, dah siap terung bakar sambal belacan. Ini kalau dekat Indonesia pecok terung ataupun posok terung. Untuk lauk kedua, ikan bakar. Sedapnya. Mantap. Boleh menghabiskan satu periuk nasi ini. So, aku ada siap masak. Lepas tu mandi-mandi, kita nak makan. Jemput makan kawan-kawan ke semua. Lauk saya 15. Ini kawan-kawan, lauk saya terung bakar campur ni sambal belacan. Lepas tu ikan bakar. Hari ni ikan bakar yang ni kawan bagi saya. Yang kawan saya tadi pergi petik sayur tu, gemuk-gemuk tu, itu yang bagi. Cukup makan kawan-kawan semua.
Karena yang setahu saya Kazuki ini kan kenal Rian aja, dan pas berita keluar itu juga aku pikir ya mungkin oke lah kawan-kawan, video saya cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Tunggu video-video berikutnya, bye-bye. Pedas.